Pemirsa, guna memperkenalkan dan mengapresiasi warisan budaya dan kuliner, Sahabat Ganjar menggelar bazar makanan khas di Cilacap, Jawa Tengah. Dengan tema kuliner Nusantara Cita Rasa Mendunia, bazar ini mampu menarik ratusan warga. Ratusan warga datang memenuhi kawasan Bazar Murah di Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah. Selain bazar, pihak panitia acara juga menyelenggarakan workshop pembuatan makanan khas Cilacap. Hal ini bertujuan mengenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan kuliner Nusantara, seperti kerupuk tenggiri. Cukup bermanfaat ya bagi ibu-ibu, khususnya buat ibu-ibu yang belum tahu tentang kerupuk tenggiri, terus bisa juga buat usaha dagang buat ibu-ibu, dagang kerupuk tenggiri. Usai workshop dan bazar, acara ini juga menjadi ajang berbagi dengan menawarkan sembako dengan harga murah. Tujuan Sahabat Ganjar Bazar Murah yaitu membantu masyarakat karena beli sembako yang cukup harga terjangkau hanya nilai Rp25.000 dan dia mendapatkan beras 5 kilo dan minyak 1 liter. Rangkaian kegiatan ini menjadi salah satu bukti kontribusi relawan Ganjar Pranowo memperhatikan warga dan membantu masyarakat untuk mensejahterakan rakyat. Tim Liputan AINews melaporkan.